Assalamualaikum. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga sehat ya. Alhamdulillah kalau sehat semua ya. Semoga kita selalu sehat walafiat ya teman-teman. Nah, hari ini kakak jadwalnya untuk pruning cubit-cubit manja teman-teman. Nah, ini bunga-bunga kakak yang pengen kakak pruning. Ini usia pruningnya kemarin tanggal 1 bulan 4 ya. Nah, sudah seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kakak mulai tanggal 31 ya, tanggal 31 bulan 5, jadikan besok tanggal 1 ya teman-teman, bulan 5. Nah, hari ini waktunya kakak pruning supaya pinca kakak lebih rimbun lagi ya teman-teman. Seperti ini kurang rimbun. Ayo kita pruning teman-teman supaya pinca kita lebih cantik dan tambah rimbun. Nah, ini tuh udah usia 2 bulan segini panjangnya teman-teman. Nah, seharusnya itu usia 1 bulan kita pruning lagi, karena kakak ingin memperlihatkan kecantikannya. Makanya kakak biarkan aja dulu. Nah, hari ini jadwalnya kakak pruning ya. Oke teman-teman, coba kita pruning dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, kakak meninggalkan satu ruas aja teman-teman. Nah, seperti ini. Satu ruas seperti ini teman-teman. Nah, kita tinggalkan. Nah, kita pruning teman-teman. Kita pruning semua supaya tambah rimbun. Ya, nah. Jangan takut untuk pruning bunga pinca ya. 2 bulan sudah seperti ini. 1 bulan dia udah berbunga teman-teman. Nah, jangan takut. 1 bulan itu tidak lama loh kita ngurusnya. Dia akan kembali rimbun teman-teman. Nah, ini tegak ya teman-teman. Nah, kita pruning supaya dia lebih rimbun, lebih cantik lagi. Sebagian ada yang kakak tinggal dua ya, menyesuaikan tingginya teman-teman. Nah, seperti ini kita sesuaikan aja tingginya sama yang lain. Nah, kita pruning. Kalau udah keras itu harus pakai gunting teman-teman. Kalau masih muda bisa aja kita pakai kuku ya teman-teman. Nah, seperti ini kita pruningnya. Nah, kita pruning satu persatu ya teman-teman. Nah, sambil kita tata nanti ya teman-teman. Kalau pinca tegak ini kita harus pruning. Kalau tidak pruning dia jelek teman-teman. Nah, udah selesai pruning satu pohon pinca dah ya teman-teman. Kita lihat juga daunnya kita buang ya teman-teman. Kita buang daunnya yang agak lebat. Nah, nanti dia kembali tumbuh lagi ya teman-teman. Kita buang yang tua juga kita buang teman-teman. Kita tinggalkan daunnya sedikit aja ya teman-teman. Nah, kita buang daunnya. Cabangnya pun yang tidak maksimal kakak cabut juga teman-teman. Nah, seperti ini kakak patah aja. Nah, kakak patah aja seperti ini cabangnya. Dia kelindung juga jelek teman-teman. Nah, teman-teman, udah hampir jadi satu pohon pruningannya kakak. Nanti dia tambah subur kembali ya teman-teman. Nah,
tinggalkan yang di atas saja ya teman-teman. Nah, gimana, udah cukup belum? Nah, ini tuh kurang bagus, kita patahkan aja. Nah, kita cari lagi teman-teman. Nah, daunnya kita buang aja, kita pruning semua ya daunnya yang tua. Nah, sudah hampir jadi ya teman-teman. Kita ambil yang sebelah sini ya teman-teman. Yang ini udah jadi, udah satu sebentar. Nah, kita pruning yang ini lagi ya teman-teman. Ini cukup tinggi sudah teman-teman. Nah, kita pruning aja seperti ini. Nah, kita lihat. Nah, teman-teman, kita taruh di bawah. Kalau tidak di pruning masih belum rimbun teman-teman. Nah, kita tinggalkan satu daun aja seperti ini teman-teman ya, supaya dia nanti nggak terlalu tinggi kalau sudah berbunga. Ini tuh sudah terlalu tinggi teman-teman. Supaya pinca kita rimbun ya teman-teman. Nah, udah jadi yang ini teman-teman. Udah habis semua, kita buang daun-daunnya ya. Nah, oh, masih ada ketinggalan satu di sini teman-teman. Nah, ini kita pruning aja. Kita buang daun-daunnya sebagian aja teman-teman, tidak semua. Kasihan juga dia kalau di pruning semua habis ya. Nah, dia terlalu banyak juga nanti menguapnya. Nah, kita buang daun-daunnya. Cabang yang kecil seperti ini kakak buang aja teman-teman. Ada cabang juga yang kecil, coba kita pruning. Nah, daunnya kita buang. Nah, ada cabang yang jelek, kita buang aja supaya tumbuh cabang yang baru lebih bagus ya teman-teman. Nah, hampir jadi. Yang mana lagi kita buang daunnya teman-teman. Nah, di sinilah masih banyak daunnya ya. Kita buang. Nah, udah mungkin ya. Nah, ini udah jadi dua teman-teman. Kita pangkas yang ini lagi teman-teman. Cantik oren teman-teman. Kita pangkas juga ini supaya tambah rimbun ya teman-teman. Nah,
biar aja kita pangkas nanti dia tambah cantik ya teman-teman. Jadi juga yang ini teman-teman. Nah tuh kita pangkas. Wah, dia tambah cantik ya teman-teman. Kita buang daunnya. Jadi 3 ada teman-teman. Nah, kita sambung yang ini lagi ya. Oke. Nah, kita pangkas yang ini lagi ya teman-teman. Pendekin aja. Ini tuh cepat panjang ini teman-teman. Nah, kita pendekin aja ini. Nah. Kita pangkas, sudah ada cabangnya itu teman-teman. Nah, segini aja. Nah, teman-teman, biar aja dia pendek karena ini sudah panjang teman-teman. Nah, sudah jadi, ini masih memang sedikit. Oke, kita buang lagi daunnya ya teman-teman. Nah, kita buang daunnya. Nah, sebentar aja dia menampakkan keindahannya. Kakak pangkas lagi, nanti dia akan nampakkan lagi keindahannya 1 bulan ya. Nanti di setiap minggunya kakak akan upload hasilnya seperti apa ya teman-teman. Nah, ini tuh udah cantik juga, bunganya ungu. Oke, kakak lanjut yang ini lagi ya. Pemangkasannya. Oke, nah teman-teman, kita pangkas aja ya teman-teman supaya tambah rimbun teman-teman. Sudah hampir jadi juga. Kita buang daunnya. Nah, ketinggalan, kita buang aja daunnya. Nah, udah jadi 5 pohon lah ya teman-teman. Coba kita cari lagi. Bentar.
kita pangkas. Ini tadi kena tempias hujan, teman-teman. Nanti kita buang daunnya yang kuning, teman-teman. Nah, ini tuh terlalu tinggi. Ini udah ada yang kakak pangkas ternyata, teman-teman. Nah, kita pangkas. Lihat, ini daunnya udah banyak, teman-teman. Nah, kita pangkas pendek aja, teman-teman. Nah, kurang pendek, teman-teman. Dia keberatan karena hujan tadi ya, teman-teman. Hujan, maaf berisik karena di sini jalan, teman-teman, tempat orang-orang lewat. Nah, pinggir jalan. Nah, bentar, ini sebenarnya rimbun, cuman udah jelek tinggi. Nah, ada yang tua daunnya itu, teman-teman. Kita pangkas saja, teman-teman. Selesai pruningannya, tinggal kita buang-buang daunnya ya, teman-teman. Ternyata di dalam banyak sekali daun-daunnya tua, teman-teman. Nah, tadi panasnya pol dan tiba-tiba hujan, teman-teman. Kita buang daunnya ya. Bawah ini tuh kurang maksimal juga, teman-teman. Kita ambil aja, teman-teman. Nah, kurang bagus juga. Sebagian cabang-cabang yang kecil kita buang aja, teman-teman, yang jelek seperti ini karena dia nggak tembus matahari, jadi dia jelek mengecil, teman-teman. Nah, udah jadi juga yang ini, teman-teman. Oke, kita cari lagi. Nah,
udah berusia 3 minggu teman-teman, pangkasan kakak seharusnya seperti ini. Kita pangkas lagi, dia sebelum mekar kita pangkas. Seperti ini tuh bagusnya teman-teman, jadi kita tidak terlalu sayang. Nah seperti ini kan dia belum mekar, jadi kita pangkas lagi seperti itu teman-teman. Seharusnya 1 bulan baru kita pangkas seperti itu. Habis pemangkasan 1 bulan, kita tunggu 1 bulan baru pangkas lagi seperti itu dia teman-teman. Jangan sampai nunggu 2 bulan kayak seperti kakak itu, tuh udah terlalu panjang ya teman-teman, karena dia sudah mekar. Karena kakak kemarin pengen memperlihatkan bunga-bunganya biar indah seperti itu. Nah kalau seperti ini udah gak ada bunganya lagi, kita tunggu 1 bulan 2 bulan udah dia merata berbunga teman-teman. Nah seperti ini udah kita pangkas, ini 1 bulan umurnya teman-teman. Nah 1 bulan tuh panjangnya seperti ini teman-teman. Bentar aja kita nunggunya. Nah, kita pangkas semua. Ini cuma ngambil pucuk-pucuknya aja, jadi kita cubit-cubit manja gitu. Nah, kita buang-buang daunnya teman-teman. Nah, tinggal buang daun, mengurangi daunnya ya teman-teman. Nah, patah tuh ini teman-teman. Kita buang aja cabangnya teman-teman, walaupun dia ada cabang tapi kecil, kita buang aja, kita jadikan yang cabang yang kita pangkas aja teman-teman. Nah pangkas tunas-tunas yang mengecil itu buang aja teman-teman. Pendek banget, kita buang daunnya aja. Nah seperti ini tuh sedang teman-teman, kita pemangkasannya. Nah udah jadi juga yang ini teman-teman, kita cari yang ini tuh udah terlalu rimbun, terlalu lama itu pangkasannya. Ntar kita cari lagi ya teman-teman. Nah kita pangkas yang ini lagi teman-teman. Coba pakai kuku bang. Wah, masih ada yang lemah teman-teman. Nah kita pangkas tuh, sudah mulai rimbun. Kita pangkas lagi supaya dia rimbun teman-teman. Nah kelihatan gak teman-teman? Nah, kita cubit-cubit manja aja sama kuku ya. Nah, teman-teman, enak sekali cubitannya. Nah, kita buang. Nah, seperti ini. Nah, kita tinggal 1 cabang aja ya teman-teman, 1 daun maksudnya kak. Nah supaya dia tambah rimbun teman-teman. Nah seperti ini aja. Nah kakak tinggalkan 1 daun yang di bawah. Wow ini terlalu banyak sekali cabangnya, kita buang aja yang tunas-tunas mengecil teman-teman. Nah tuh kita buang aja tunas-tunasnya yang kecil. Belum selesai ya. Nah kita pangkas semua supaya lebih cantik. Nah udah selesai pangkasannya, tinggal kita ambil daun-daunnya ya. Nah, kita kurangin daun-daunnya.
Kecil tepung aja teman-teman. Nah, udah selesai teman-teman. Kita cari lagi yang sebelah sana ya teman-teman. Oke. Nanti kakak lanjutkan sendiri aja ya teman-teman. Cukup sekian aja dulu. Terima kasih yang sudah mengikuti channel kakak ya. Terima kasih yang sudah mendukung kakak ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari berbagai musibah dan penyakit ya teman-teman. Oke, nanti kita lanjutkan. Terima kasih. Bye-bye. Wassalam.